makanya saya pas waktu Pak Ridho nelpon yang waktu minta mobil dikasih jaringan itu aduh bagaimana ini cara naiknya mobil ini oh saya aduh nah itu juga, saya. Teman-teman yang mencari ke arah itu oh itu Pak ya? Iya, gubuk itu ya? Iya gubuk gitu di atas ya ini gubuknya ujung sekali gubuk Hindu ini pada teman-teman kalau hujan ini Pak ya, nggak bisa jalan Pak ya kalau hujan ya Pak. Iya, izin Pak. Biar hujan sedikit ya udah nggak jalan Pak. Ini Evan kan yang bawa tangki solar ya? Panas. Oh, kan? Kenapa? Kenapa nggak dikasih? Panas. Masuk. Masih lama nggak bantuan datang ini? Resle. Rencana berapa bulan Pak? Sampai urukan kita bayangkan itu nggak nyampe bulanan nih Pak. Oh, 3 tahunan lah. 3 tahunan ya? 3 tahunan ya. Bukan bulan. Karena lihat aja dari titik nol sana sama ya. Di sini coba pasti rata baru lebar 25 meter. Dalamnya 70 lebih meter. Mending geser-geser tanah aja sih kalau di kertas tuh kelihatannya. Di sini. Besar itu apa ya? Batu-batu ini kalau udah ketemu batu, batu belum itu keras-keras gitu. Kan sebelumnya ada emang kontraktor yang kerja kan? Iya. Sebelum kita masuk, tapi mereka menyerah. Pakai apa Pak? Pakai ya. Breaker mereka. Breaker aja. Nah kontraktor yang hanya bisa kasih masuk bahan peledak di sini ada kami kan. Untuk percepat ya. Itu unitnya yang sebelumnya pakai apa mereka Pak? Unitnya ADT ya pas waktu itu. Iya. Tapi lama ya breaker. Diferensial yang CW80 aman Pak ya di sini ya diferensial. Yang 280 itu. Iya. Keuntungan 280 itu ada juga problem tapi kan langsung langsung ini ya langsung ditangani gitu. Ditangani sama AW. Ya, jadi ini nggak betul kelihatan kalau problem. Jadi problem itu cepat langsung dia ini karena dia langsung standby di sini. Cuma dari atas sampai sini aja Pak ya berarti ya. Iya. Terus ini Pak. Sampai sini.
kalau ini sih pak, kalau speednya nggak terlalu kencang sih lebih awet sih. Ini kan aman karena speednya ini. Lining-lining berapa jam pak? Rim, kemas rim. Penggantian. Lining brake. Itu setiap. Kalau itu kan ada ini tidak ada istirahatnya. Yang jam 12, jam 12 ke jam 1 itu kecepatannya. Belum pernah ganti berarti lining brake ya? Ya, kapas rem. Kalau kapas rem itu belum ini kita. Belum pernah ya? Belum pernah, cuma yang 2-3 ya. Kapas kopling 2-3. Kopling ya, bukan rem kan? Bukan rem. Berarti yang 2-1 cek masih tebel. Sampai sini aja pak ya, berarti pak ya? Iya. Ya, tapi kalau ini sih gitu, masih gitu. Ini apa yang saya ini? Masih Pak Anton monitor. Halo, Masih tak ready. Oke.